Dreamwild, atau diartikan, mimpi yang lebih liar. Ya, itulah konsep Ducati DZX. Eksplorasi, seru, pertunjukan, dan keinginan besar untuk mengambil dan pergi menuju cakrawala. Identitas motor ini tidak perlu diragukan lagi, hanya dengan melihatnya, membawa Anda ke dalam suasana balap Dakar. DZX adalah Ducati modern pertama dengan 21 inci roda depan dan 18 inci roda belakang. Suspensi stroke panjang dan bingkai baru yang dirancang khusus untuk pengalaman off-road. Sasis off-road, roda depan 21 inci dan 18 inci roda belakang, suspensi langkah panjang, ground clearance yang luas 250 mm. Dan rangka off-road yang dirancang dan diuji untuk menahan kondisi terberat. Ergonomi dioptimalkan untuk setiap kondisi. Studi ergonomis dan aerodinamis memberikan kehidupan pada sepeda motor yang memiliki off-road sebagai wilayah alami. Dan pada saat yang sama tetap nyaman, mudah dan aman untuk komuter perkotaan. Dan perjalanan jauh, DZX menghadirkan tantangan yang sama sekali baru untuk Sentrostel. Kesempatan untuk bereksperimen dengan desain baru, mencari inspirasi dalam sejarah African Rally. Hasilnya, desain yang solid, bersih, dan modern, berdasarkan bentuk yang diambil dari dunia off-road paling menantang. Ini adalah sepeda yang ingin menjadi solid dan fungsional. Pada saat yang bersamaan, mesin ringan, disetel untuk penggunaan off-road. DZX dilengkapi dengan evolusi terbaru dari 937cc. Testastretta 11 Desmo, lebih ringan 1,7 kg dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan dilengkapi dengan rasio gigi baru, untuk memastikan perilaku off-road terbaik. Elektronik canggih, didedikasikan untuk keserbagunaan. Fleksibilitas DZX juga tercermin dalam mode berkendara. Ada 6, di antaranya, dengan enduro dan rally yang didedikasikan khusus untuk pengalaman berkendara off-road. Ducati DZX ini tinggi joknya 875 mm. Tangki bensin sanggup menampung 21 liter. Dan ada aksesori tangki cadangan untuk 7,9 liter bensin. Suspensi depannya, model terbalik, alias upside down. Dengan diameter tabung 46 mm dan jarak travel 230 mm. Sedangkan untuk shock belakang masih dari Kayaba, yang sudah tak diragukan lagi. Yang dapat diatur tingkatan preload dan yang lainnya. Pelet jari-jari dipasangkan ban tubeless dari Pirelli model Sportion Rally. Ducati, akhirnya merilis secara resmi motor petualang yang bisa diajak rally, yakni Ducati DZX. Motor yang bakal jadi penantang Honda Africa Twin ini pun dijual dengan harga 240 jutaan rupiah. Motor ini memulai debutnya secara global di IIHMA 2019 dan masih berbentuk konsep. Tampang dari Ducati DZX ini cukup retro, karena memakai konsep enduro era 80-an. Desain ala Paris Dakar, untuk produksi massal memakai sasis baru dengan model tubular steel trellis. Kaki-kakinya dipersiapkan untuk melibas berbagai medan. Sok depan dari pabrikan Kayaba, fitur-fitur pada motor ini ada Ducati Safety Pack seperti cornering ABS. Dan Ducati Traction Control hadir menjadi standarnya. Selain itu, DZX ini juga punya Riding Mods, Power Mods, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control, serta Ducati Quick Shift Up Down. Mesin dua silindernya ini diklaim mampu mengeluarkan tenaga sebesar 110 horsepower dan torsi 92 Nm, melansir dari Pautan. Ducati membanderol Ducati DZX ini di harga $16.795 atau setara dengan 241 jutaan rupiah. Dan mulai tersedia di pasaran global pada Juni tahun 2022 mendatang.